told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di wisata Batu Putih ya teman-teman, tepatnya di Pulau Karampuang. Ini wisatanya terletak di atas bukit, Bukit Batu. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak menemui satu orang pun atau pengelolanya, dikarenakan saya dengar kabar sedang berada di Bontang, Kalimantan Timur. Kemungkinan beliau pergi untuk mudik lebaran. Oke teman-teman, di sini spotnya sangat bagus sekali teman-teman, karena di terletak di atas bukit. Dan ini kita jalan-jalan sebentar ya. Pokoknya di sini seru teman-teman, pemandangannya sangat indah sekali. Apalagi di sini, nah tepat di sini adalah spot untuk melihat sunset. Jadi sangat keren sekali kalau sore hari di sini teman-teman. Baik teman-teman, ikutin terus jalan-jalan kami di sore hari ini. Oh iya teman-teman, saya menemukan sesuatu yang miris ya, karena di tempat wisata ini sampah plastiknya lumayan cukup banyak. Ini ulah, kemungkinan ulah para pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Padahal di sini ada beberapa tempat sampah yang disediakan oleh pengelola, namun tetap saja para pengunjung ini tidak memperdulikan pentingnya kebersihan. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Oh ya teman-teman, di tempat ini sangat keren sekali ya, sangat cantik sekali. Kita lihat ke lautnya, sangat indah. Pokoknya bagi saya ini tempat terbaik yang pernah saya datangi. Indah sekali teman-teman, luar biasa. Dan di sini tebingnya cukup dalam ya, cukup curam yang langsung mengarah ke laut. Pokoknya saya nggak bisa berkata-kata banyak, asli bikin takjub, sangat keren sekali. Kita lanjut kembali untuk jalan-jalan ke spot selanjutnya. Nah teman-teman, di sini spotnya jurang ya, maksud saya spotnya ini ada gua, di bawah ini ada gua, namun saya nggak sempet turun dikarenakan di sini cukup dalam guanya. Itu dari luar terlihat sempit, tapi kalau kita masuk ke dalam, dalamnya luas sekali teman-teman. Nah dan ini juga spotnya sangat keren untuk bersuah foto.
sangat memanjakan sekali teman-teman. Kalau teman-teman datang ke sini, saya jamin pasti akan takjub melihat pemandangan di sini. Yang bikin saya makin takjub karena dari tebing, dari atas gunung, kita bisa langsung melihat laut, teman-teman. Sangat indah sekali. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not too long. Oke, kita lanjut menuju sumur ya. Ini tangganya cukup ekstrim juga. Saya sampai ngeri ngelewatinnya. Tapi demi teman-teman semua, kita akan terus mengeksplore wisata ini. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut menuju replika perahu bambu. Spotnya juga di sana sangat keren untuk berfoto. Nah, seperti inilah kondisinya sekarang. Kelihatan memang sudah tidak terawat, namun masih keren kok. Kalau untuk sekedar berfoto di sini masih keren banget. Nah. Baik teman-teman, cukup sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Di lain waktu kita akan buat konten jalan-jalan kembali, namun dengan lokasi yang berbeda. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.